wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sohibul Bait Bakum Mahyati dan keluarga yang saya haturkan syukur kasih kepada Kukum dan tante-tante atau karuna dan tarungi tarucil yang saya hormati semua dan bisa untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Rabbal. Dan syukurlah salatan salamun ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Allahumma wa nabiyyu wa fi ulumihi fi darajat amin wa taslim. Yang pertama marilah kita semuanya mengucapkan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah, bisa berkumpul bersama di acara halal bihalal di tempatnya Rohyati di desa itu ya, dengan tanpa suatu halangan apapun. Semoga kumpulan kita, pertemuan kita termasuk dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang sholih, amal yang baik dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pewaris kita yang membawa kita dari zaman Islamiyah menuju zaman, dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Unta menuju zaman Taruna, dari Rasul Taruna. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal. Yang ketiga, saya ucapkan minal aidin wal faizin. Tadi sudah disampaikan oleh obrolan kita. Kita di sini berkumpul untuk silaturahmi. Silaturahmi atau silaturahim? Ada perbedaannya. Silaturahim. Nanti bisa dijelaskan oleh Om Ibu. Jadi antara silaturahmi dan silaturahim itu berbeda, berbeda arti dan berbeda sedikit. Walaupun sering kita katanya sama tapi beda. Kemudian di pertemuan kali ini insya Allah saya hanya sebentar saja karena ada topik yang kedua. Jadi intinya saya ingin menjelaskan sedikit tentang HBH. Sering kita singkat dengan HBH, yang penting ada H-nya. Jadi HBH di sini sering kita tahu artinya halal bihalal atau saling memaafkan. Nah, saya sedikit mau menyampaikan HBH itu atau halal bihalal itu yang ada hanya di Indonesia. Insya Allah di Amerika, di Amerika itu ada, tapi di Amerika nggak ada. Halal bihalal itu belum lama di Indonesia, itu belum lama, sekitar tahun 1946. Mungkin belum ada yang lahir ya. Untuk 1946 diprakarsai oleh Ki Haji Wahab Hasbullah. Di situ karena ada beberapa masalah di Indonesia sebelum kemerdekaan, itu pun masih ada saling curiga. Bahkan antara satunya antek Belanda atau koloni, Romani, satunya asli dari pribumi, itu dulu ada perbedaan atau asal curiga. Kemudian di situ sebenarnya sudah ada kumpulan sama teman-teman yang lain untuk apa? Untuk kumpul-kumpul, untuk saling apa namanya mempererat tali persatuan. Kemudian di situ sehingga singkat cerita itu langsung Indonesia merdeka pada tahun 1945.
Nah di sini tahun 1946 ini diadakan halal bihalal yang di situ juga untuk mempersatukan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Dengan tadi yang disampaikan oleh Om Barwil bahwa tahun ini atau tahun awal sebelumnya katanya kopar. Insya Allah untuk hari ini itu mau hadir semua. Insya Allah dari kemarin-kemarin sudah ada niatan untuk hadir semua. Akan tetapi karena ada satu hal dan lainnya sehingga ada yang belum bisa hadir untuk pagi hari ini. Yang jelas apa? Intinya kalau sudah dalam semuanya hadir, itulah kompakan di tahun ini. Ini dalam jumlah kecil. Dalam jumlah kecil sampai saking banyaknya, hanya nanti persatuannya luar biasa. Maka DTTC tadi sudah disampaikan sampai sekarang 1294. Seandainya hadir semua, misalkan di Anek itu hadir semua, parkiran penuh, insya Allah kami mau. Perwakilan saja misalkan sampai 200 itu aja sudah luar biasa. Sehingga marilah dengan acara HBH seperti ini kita wajib bersyukur. Karena HBH seperti ini selain tadi sejarahnya untuk mempersatukan umat, ini juga untuk apa? Mempererat tali persaudaraan di antara kita. Banyak di antara kita yang sedulur dari aduh, sing kocok dari sedulur. Saudara. Pulau ini dari sekarang ini sebagai penutup nama pulau saya kelatah pulau termasuk santri ini pun setiap pulau terlebih. Nah di sini ada yang dari Kepil, dari Galau, dari Kaluyo, dari Kota, dari Malangu, dari Kepil dan sebagainya untuk saling kenal. Jujur saya ini masih termasuk paling apa ya, bukan paling muda, intinya saya termasuk paling junior. Maksudnya apa? Hanya dosa saya kenal sama kong-kong, tante-tante, kadang-kadang kecil-kecil banyak, berbicara. Saya senang, saya juga bersyukur. Bahkan sebenarnya hari ini saya tuh ada acara. Dari kemarin juga ada acara, tapi tak berhenti, tetap tawar. Kenapa? Karena dulu mana acaranya. Jadi nah, saya itu misalkan ada tiga acara. Yang pertama itu yang misalkan ini kan sudah mulai selama. Selama, mana yang kita belum. Singliane yang karena nomor telu punya berita kita. Yang luar biasa ya untuk ini ada di acara apa acara tapi dilalui semua. Nah saya belum bisa karena saya masih tegang. Ini ya ibu. Kemudian silaturahmi ini juga di dalam ini hadis bori. Ya hadis ya. Hadis bori. Man ahabba ayyi sallallahu rizquhu fi rizqihi bi waqtihi wa ayyi unqa'in sa'alahu fa yus'alahu fi asarihi fa yasir rahimah. Ini ada kiainya saya, beliau ada juga barang siapa pembicara ketiga barang siapa yang ingin rezekinya luas atau dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmi. Nah dari sini Anda baru saja datang sini aja sudah banyak kalau datang, belum nanti di belakang sana sudah disiapkan. Ini luar biasa. Dan kita lagi sudahlah kata saya amati urusan. Kesempatan itu kemana-mana selalu hadir dan gak pernah menyesal, gak pernah merasa kekurangan. Ini betul. Jadi kita ketika silaturahmi kemana-mana itu dilalah dilapangkan rezekinya. Oh no, wes aku jadi betul. Dilalah pulau sak konco dari Kupen juga enteng. Harus silaturahmi ada saja apa namanya sama. Nah dari sini monggo kita bareng-bareng untuk selalu silaturahmi. Tadi mau dijelaskan silaturahmi sama silaturahmi mau menjadi salah satu. Jadi ya, kita akan di satu kondisi nanti lebih jelasnya dari sini. Silaturahmi itu adalah hubungan kekeluargaan yang dari satu rahim. Contohnya pun dari bahnya ke anak, ke putu, ke cakar dan sebagainya itu silaturahmi. Jadi keluarga sih sangat mulia. Nah silaturahmi itu dari pocong-pocong itu masuk dulu ke kota dulu itu ke kota. Tapi di sini intinya agak jauh namanya silaturahmi. Begitu. Yang jelas
sedikit yang saya sampaikan itu semoga bermanfaat bagi kita semua. Naik kata Makuri sebagai saya ya. Kalau kita sih katakan salam ikut, intinya untuk kita salam-salam kita akan salam kita. Semoga amalan ibadah kita diterima, diterima karena Allah SWT mendapatkan ilmunya. Semoga kita mendapatkan rezeki yang berkah yang besar, bisa aja melakukan hatinya. Kemudian mendapatkan anak yang soleh-soleh. Amin. Amin. Sekian yang bisa disampaikan. Amin. Amin.